Satuan Lalu Lintas Polres Palangkaraya malam tadi merazia aksi balap liar di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya, Kalimantan Tengah. 17 peserta balap liar beserta kendaraannya diamankan petugas. Sekelompok pemuda yang akan menggelar aksi balap liar di sejumlah jalan protokol di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, malam tadi dirazia anggota Satlantas Polres Palangkaraya. Mereka tidak dapat menunjukkan surat dan kelengkapan kendaraannya. 17 pemuda ini pun langsung diamankan berikut kendaraannya. Belasan pemuda yang terjaring umumnya masih berstatus pelajar SMP dan SMA. Aksi balap liar di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya kerap terjadi di Sabtu malam. Tidak hanya mengganggu ketertiban, aksi balap liar yang biasa berlangsung hingga dini hari juga meresahkan masyarakat, terutama pengguna jalan. Belasan anak muda yang terjaring langsung diberikan sanksi tilang dan motor yang diamankan ke Mapolres Palangkaraya.